ウルトラマンファイティングエボリューション3。Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Korhim. Di video kali ini kita bakal lanjut lagi main game Ultraman Fighting Evolution 3 lagi, teman-teman. Oke, dan kali ini kita bakal nurutin requestan lagi. Ada requestan lagi dari Bang Anggarestu. Katanya, "Bang, request Ultraman 3 versus Golza." Oke, 3 versus Golza. Udah belum tuh 3 versus. Lama juga sih nggak main, jadi lupa. Kalau udah Gedung Osaka. Acak random bisa random. Yuk tiga. Perlu kah kita OF atau multi tap only nih? Aku kadang kalau mau buka bingung loh, buka atau enggak? Oke, cocok. Ini mau apa sih? Set jangan-jangan nih. Seperti itu apa? Hap. Ini gampang tuh. Jangan dipok ya. Tarik ulti deh. Bener. Dan jadi berapa? Enter. Hap. Bentar. Hap. Ya, gak kena. Sampar lagi apa? Golza dan Cipu di setahun gue deh. Oke. Ya. Sky Freezer. Let's go. Kita jadi apa nih? Power tap kah? Di power tap yuk. Multi tap. Tata power tap. Nah, kita coba semua warna. Kita coba semua rasa ya. Tembak kerah-kerah. Untuk pingin banget si apa sih Golza? Allah. Kita hampir penuh, udah penuh malah. Gue belum kelap dulu. Tantang pingin banget sih ini Golza. Ini nangin Golza ke tanah. Nah. Langsung kalah bro. Ya jadi kurang epic daripada yang ini apa terakhir itu mau pakai Zephyran Kosen kalau langsung kayak si Golza. Oke ya udahlah. Aduh, ini damage-nya emang nggak ngotak ya, power tap ya, sakit banget padahal suka ngebanting gitu ya. Oke, mungkin sampai sini saja video kali ini. Oh, yang nanyain aku live streaming atau enggak, hari ini kayaknya enggak dulu deh. Ini soalnya internetnya lagi ngedown, masih ngedown. Jadi belum bisa live streaming. Oke, bentar. Kita main activity-nya mungkin dari Senin, mungkin kalau bisa ya. Usahain sih kalau nggak ngedown lagi. Tapi ngedown mulu cuy. Capek aku, ngupload konten aja lama banget loh. Oke, udah deh. Mungkin makasih buat Bang Restu yang udah request ya. Selanjutnya requestan apa lagi dari kalian, komen aja ya. Oke, dadah.